اللهم لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على من احل بيوتها جليل الزمان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار وبشر التقوى. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. معاشر الحاضرين جمعكم رحمكم الله. Sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim harus memperbanyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa umur panjang, baik itu berupa kenikmatan kesehatan maupun kenikmatan iman dan Islam. Maksud dan tujuan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati mengawali khutbah perlihatkan ini perkenalkanlah khotib wasiat tadi kepada juga muslimat para jemaah sekalian agar kita sama-sama senantiasa meningkatkan kadar iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketakwaan merupakan roda yang sangat penting bagi kita setiap muslim untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga wajar di setiap Jumat tiba khotib selalu mewasiatkan dan menekankan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa kepada-Nya di manapun dan dalam keadaan apapun, lebih-lebih pada bulan mulia yakni bulan Syaban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Wa asbir sayyidata hasanata taqwa wa khalid linnasa fi kulli hasanah. Bertakwa kepada Allah di mana pun kau berada, inilah kebutuhan dengan kebaikan usaha kebaikan dan pahaman hapusnya dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita berada pada bulan Syaban, bulan yang dilupakan oleh banyak orang lantaran tutup oleh banyak-banyak bulan lengkap dan silau adatnya bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan menjadi salah satu dari empat bulan yang dunia sementara Ramadhan memiliki kemuliaan yang berlimpah ganda. Di antara keduanya adalah bulan Syaban yang sejatinya juga menyimpan banyak keberkahan dan kebenaran. Maka sejatinya ketiga bulan itu yakni bulan Ramadhan, bulan Syaban dan bulan Ramadhan dimuliakan dan diperhatikan oleh setiap muslim. Salah seorang sufi bernama yakni Syekh Dutun Al-Isri berkata, Ramadhan adalah bulan malam, Syaban adalah bulan ikram, sementara bulan Ramadhan adalah bulan kemarin. Semua adalah apa yang kita dan dapatkan belajar dari apa yang kita lakukan. Siapa yang menyanyikan kesempatan menanam, maka dia akan bisa di waktu panen. Hasilnya itu harapan dan ujungnya adalah keburukan. Siapapun yang berharap panen pahala di bulan Ramadan, maka hendaklah jauh-jauh dari yang bersiap diri dengan roti kebenaran halalnya dan tidak merupakan bulan Syaban. Salah satu Quran yang populer dari Rasulullah SAW yang meskipun kualitasnya lemah namun boleh diamalkan adalah Allah.
segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadhan dan bulan Syaban serta pertemuan kami dan bulan Ramadhan. Syaban berasal dari kata yang diantara berarti cabang. Dinamakan demikian karena bulan ini kebaikan-kebaikan bercabang-cabang juga banyak jumlahnya. Di antara cabang kebaikan dan utamanya adalah sebagaimana terungkap dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahul Fakhrin Akbar Bila Rabbil Alamin Wahidu Ayyul Fakhrin Wa Al-Zahir. Syaban adalah hubungan dengan amal-amal manusia di atas untuk dilaporkan kepada Tuhan Sesa Allah. Dan saya ingin ketika amal dekat saya dalam melakukan berpuasa. Atas dasar inilah Rasulullah SAW berpuasa pada bulan tersebut hampir berdua kita sepasang yang menyamai bulan Ramadan. Suatu saat beliau bertanya, puasa apakah yang paling utama setelah Ramadan? Maka beliau menjawab, Syaban bin Ahdi Ramadan, yakni puasa di bulan Syaban untuk menjaga Ramadan. Yang tidak kalah spesial adalah bahwa bulan Syaban juga dijuluki dengan sebagai bulan sholawat. Hal itu karena di bulan Syaban ayat perintah sholawat disebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dan turut penghormatan kepadanya. Lalu ayat ini tidak dapat menunjukkan derajat kemuliaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ibadah. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya untuk melaksanakannya. Berbeda halnya dengan sholawat, tidak hanya hamba yang diciptakan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dan para malaikatnya pun melaksanakannya, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas sebuah Allah subhanahu wa ta'ala berikan sholawat yang terjadi di bulan Syaban inilah tidak berlebihan hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ibadah ketahuan yang menyatakan bahwa Rodya bismillah wa syahba bismillahi wa Allah syahri umati. Rodya adalah bulan Allah, syahba adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan umatku. Untuk itulah para jamaah sekalian, marilah kita berbanyak bersalawat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan Syaban yang mulia ini. Salawat menjadi bukti betapa mulia dan tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjadi bukti agar kita kita kepadanya. Dengan bersalawat bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh doa dan pertolongan, justru sebaliknya. Kita lah yang butuh manfaatnya dan ambil pahala dari bersolawat kepadanya. Satu saja solawat kita kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas oleh beliau dengan 10 kali lipat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyra qadrin wa ajma'in wa rahmatullah. Demikianlah khutbah singkat dari Rasulullah sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya dan manfaatnya bagi kita semua dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang gemar dan cinta bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallahu fiikum.
Allahumma ya Allah, 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 ya Allah,